Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel di sini. Iya teman-teman, untuk hari ini saya masih berada di Pasar Hewan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, bertepatan dengan tanggal 17 September 2020 atau Kamis ya. Ini hari Kamis manis. Dan di hadapan saya ini ada 3 ekor bibitan kambing, bibitan domba tokol ya. Ini domba tokol teman-teman. Dan umurnya masih sekitar 3 bulanan. Telung sasinan gitu Pak, umurnya gitu Pak. Ini 3 bulanan dan ada 1 ekor jantan dan 2 ekor, 1 ekor jantan dan 2 ekor betina. Kita lihat dulu untuk yang jantan ya teman-teman ya, yang barangkali ini yang warnanya putih. Ya ini yang untuk yang jantannya. Tanangnya itu putih juga sih. Gih niko. Ya untuk yang ini teman-teman ya. Untuk yang jantannya dan 2 ekor ini yang betina. Lanangnya pinten di? Lanangnya pinten niku? Sewu. Oh iya, 1000 alias 1 juta teman-teman. Oh, pejuluk kelima nek 3 ngeten. Iya, untuk jantannya ini harganya 1 jutaan teman-teman ya. Ini 1 juta dan kalau semuanya ini 2.700. Jadi yang 1.700 itu adalah betina yang 2 ekor ini. Oke, kita lanjut lagi ya dari domba bibitan tokol ini. Kita cari yang lain lagi. Ya kita bergeser sedikit teman-teman untuk yang domba bibitan tadi sudah dan ini untuk yang untuk induan barangkali. Induan ya, itu yang tengah induan teman-teman ya, untuk domba tokol juga masih domba tokol. Karo anaknya berapa ya? Oh ternyata yang ini anaknya atau jumpenya teman-teman. Sebenarnya umur berapa sih gue? Rong sasinan. 2 bulan teman-teman ya, kita lihat lagi ini untuk jumpenya. Umurnya sekitar 2 bulan. Ini punya Mas Ronti teman-teman ya. Ini induannya dan ini jumpenya sekitar umur 2 bulan. Turahan ini, Pak. Tanah pojok jumpenya. Ya. Kita jumpainya betina teman-teman ya. Ini dari jenis kelaminnya betina. Bulunya mulus-mulus nih teman-teman, putih bersih. Tawa ke virus panak gue 2.700 teman-teman ya. Kalau yang ini masih punya Emas Ronti 2.700. Dan Mas Ronti bawa jantan juga yang ini. Ini lanangnya piro? Berulah 1.800. Ini masih bahanan teman-teman ya untuk jantannya ini. Harga 1.800. Ini siapa? Sony Pak? Anaknya telu ki? Ngerti telepone ora? 6,5. Yo. Iya, ini kita bergeser lagi teman-teman. Yang ini punya Mas Ronti. Barangkali teman-teman minat ya sama domba-dombanya Mas Ronti, bisa hubungi nomor teleponnya Mas Ronti yang nanti saya taruh di deskripsi. Ini putih-putih semua, mulus-mulus, dan yang sebelah itu punya Mas Ronti teman-teman. Dan saya sudah tanyakan sama Mas Ronti tadi, walaupun punya Mas Ronti, tapi Mas Ronti juga tahu karena
temennya Mas Pronti juga. Kita lihat dulu untuk satu ekor induan dan tiga ekor anakan atau tiga ekor cempe ini. Iya, ini untuk cempenya, untuk jantannya satu ya, punya Mas Sony, teman-teman. Jantannya satu dan cempe betinanya dua. Ini untuk umurnya masih sama, teman-teman ya, sekitar di antara 2 sampai 3 bulanan. Terutama kangge penyakit dalam. Ini saya sudah tanyakan sama iya ini beliaunya Mas Roni, kita tanya dulu ya, saya lihat Mas Roninya. Where can you put on kita? Ya ternyata harganya itu 47 teman-teman ya, alias 4.700.000 semuanya ini punya Mas Sony. Ini dia belinya Mas Sony. Liane di liane. Sudah sampai normal. Singkat biro. 65. Anak-anak ini besok. 65. Kita lihat yang 65 teman-teman, alias 2.650. 2.650 masih di jumlah total ini teman-teman ya, putih bersih. Rp2.650.000 untuk anaknya atau cempenya itu betina. Oke, itu tadi untuk domba-dombanya miliknya Mas Sony dan Mas Ronti, teman-teman ya. Sekarang kita cari lagi yang lain. Ya, sekarang kita lihat lagi, teman-teman, untuk saya tanya-tanya lagi untuk domba bibitan. Ini termasuk bibitan kayaknya yang kecil-kecil ini, teman-teman. Betul. Ya. Wis sampean ndi? Iku sampean kabeh. Iki kabeh sampean. Iki loro. Loro iki kabeh iki. Lah sing iki lanang pojok iki. Iki lanang. Bibitan termasuk ya? Iya. Umure piro kira-kira terus kabeh? 5 ringgit. Nah, 1 juta 200. 1 juta 200. Terutama umure piro kuwi? Umure 28. Ya sekitar 3 bulan ya. Iya, 3 bulan ya. Ya sekitar 3 bulan ini teman-teman, harganya 1.250. Iya, 1.250 karena ini jantan nggih. Iya. Iya, jantan teman-teman. Oke, harganya 1.250. Laki-laki. Iya, laki-laki. Cukup gemuk teman-teman ya untuk gembel kayaknya kan? Gembel kuwi. Ya tokolan. Oh, tokolan. Ya, toko juga ini teman-teman ternyata. Ganteng ya. Masih ini. Biasanya nih gue busu itu kan? Iya. Kalau nokal, kalau gembel? Iya. Ya nang wulu. Wulu ini ketoran jubur-jubur karo alus ya. Tinggi cinti bu sampean. Nah, tinggi cinti. Ayo itu. Lagi dinyang. Ika di TPTS Pinapeta. Iya. Lagi di transaksi ya, lagi proses transaksi ini teman-teman. Jadi yang tadi harganya 1.250. Ya gini teman-teman. Wedoke iki, wedoke iki. Wedoke iki. Yang tengah itu, Bang. Ya, ini untuk betinanya, teman-teman. Umurnya podo koyone telung sasi. Ya, umurnya masih sama. 3 bulanan jenis bibitan ini.
Regane piro nek kowe wedoke? Sama. Sama. Iya. 1250. 1250. Iya. Harganya sama katanya 1250. Yang ini ya, teman ya. 1250 untuk betinanya. Katanya sekalian untuk yang dua ini. Ya, itu sudah saya tanyakan tadi. Sing loro ku pira jaran lho bapak iki? Kowe jaluke 15-an. 15-an. Lanang lanang. Lanang. 15-an iki. Misalnya 15.500, teman-teman ya, untuk yang ini. Tapi itu jantan karena harganya 1.500. Mergo lanang kuwi 1.500 ora. Itu tadi teman-teman ya. Matur nuwun, Kang. Matur nuwun. Iya, tadi teman-teman ya untuk harga referensi domba bibitan di pasar hewan Limpung hari ini, dan tadi sempat saya buat video juga untuk yang harga domba paketan atau induan dan anakan. Dan cukup sekian dulu untuk liputannya untuk domba di pasar hewan Limpung hari ini. Jangan lupa dukung selalu Jos Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.